Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyerta? Masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Reggae Empat di sini. Subreker aku semuanya hari ini sekali seumur hidup. Hey. Cukup satu kali, jangan berubah. Cek. Oh, udah pertanda banget ya nih lagunya, ya kan. Dan kenapa setiap kali Lesti nyanyi nih, mau di TV manapun selalu trending. Trending. Belibet kan di mulut. Iya, belibet. Gila ya. Ini membuktikan banget kalau Lesti itu banyak banget fansnya. Ya, dan nggak ngefans aja pasti nonton iya, juga bener sih beneran karena penasaran banget sama Lesti. Yes, trending coy, selalu always ratu trending, diva trending lah. Gitu, apalagi nih julukannya nih. Bener banget. Seperti apa nih penampilannya? Lesti sekali seumur hidup. Dan kalian juga sekali subreknya, nggak bisa dua kali, jangan tiga kali, jangan empat kali, sekali aja. Ya, langsung aja kita lihat penampilan yang Lesti sekali seumur hidup. Enak banget tau musiknya, banget, sumpah ya. Iya kan? Ini entah minus one tadi, apa namanya, ada musik live gitu ya kan. Kau hadir bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga oh, ya. Lagi. Aduh. Kau hadir. Kenapa sih setiap kali dia nyanyi itu tiba-tiba baru keluar suara kita kayak langsung diterbangkan gitu loh. Iya bener. Iya kan? Tiba-tiba yang awalnya kita biasa aja gimana? Kau harus nyes terbawa gitu. Kita kalau ini tuh kayak langsung terus terbang gitu. Aduh. Putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Tenang nyanyinya gitu kan, gak kerasa grusuk nyanyinya. Dinamikanya itu loh, aku suka banget loh. Dan engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratu. Aduh. Semua yang hidup. Oh, flashlightnya nyala semua. Aduh, gila tadi ada cengkok-cengkok manja yang kayaknya jarang dikeluarin sama Lesti ya. Di bagian situ, part itu dikasih cengkok sama Lesti. Diva! Aduh, gila enak vibes-nya banget sumpah ya. Dari bukan cuma suaranya doang kalau aku bilang, tapi kayak sosoknya Lesti memang kayak bikin adem gitu bener. Ya kan. Aduh enaknya. Dan di sini suara Lesti kedengaran jelas banget. Benar-benar jadi kedengaran banget suara Lestinya nih yang jernih. Ya, ya kan suara mikrofonis banget ya. Iya. Jalan hidup tanpa dosa, penuh cinta dan kasih.
kecil cinta, itu. Dan mana ke, cinta, gimana tadi gue lupa? Mana cinta dan kasih. Nah, itunya pas dikas. Itu meskipun semprit-semprit tapi ya, kayak pemanis yang mahal gitu. Tapi jujur ya, aku tuh suka banget sekarang lihat Lesti itu yang berpenampilan tuh colornya tuh yang sederhana, yeah. Dua color doang, satu yeah. Color itu tuh kayak ngeliat kedewasaan, yeah. Jadinya kan, jadi kayak lebih anggunly, simple, iya, yeah, tapi elegan gitu yeah. Loh. Gotcha. Oh. Kamu nonton apa tadi? Trinity. Oh, ya. Nonton Trinity ya. Aduh. Jadi kalau nyanyi itu apa namanya, kayak berbicara ya. Gitu ya kan. Aku suka tuh cengkok-cengkok yang dikasih sama Lesti tuh kadang-kadang tuh nggak ketebak aja posisinya di mana ah, gitu ya kan, nggak tahu di part mana gitu. Dikasih cengkok ya. Sama Dede enak banget. Aduh benar kan, ada cengkok-cengkok yes, tuh yang yes, mahal yes. Banget dan enak banget kan. Kayaknya udah jadi udah dua kali ya kita lihat ya, seperti itu ya nyanyinya versinya ya, versi ya, ini ya. Aduh. Oh. Gila, tadi berapa kali tuh kita dibikin leleh sama suaranya Lesti sama improve sama Ceko yang dilakuin sama Lesti. Aduh. Habis. Mana habis ya? Oh iya, udah habis. Wow. Wow, welcome back to Alternative Love Concert. Itu dia Lesti Kejora. Yes, Lesti Kejora. Hah, gila sih. Itu ya, dia tuh apa namanya ngeluarin cengkoknya tuh yang unpredictable. Ya. Yeah. Dan aku suka tuh apa coba? Memang benar-benar jadi role model tuh Lesti itu, ya kan? Apalagi anak muda yang zaman sekarang itu kebanyakan kayak ngikut cengkoknya tuh kiblatnya tuh Lesti ya, pasti gitu pengen ya, jadi kayak Lesti entah cengkoknya ya, lah tarikan-tarikannya terus suaranya yang agak digedein ya, kayaknya gitu. Banyak banget sih yang anak sekarang yang niru-niru Lesti, nggak salah juga gak sih. Salah sih ya, karena memang Lesti memang untuk anak sekarang mah jadi Lesti ikonnya sih banget, ikonnya gitu tuh ya, memang kan? Lesti sih. Betul. Memang nggak bisa kita pungkiri juga dan gitu. Cara dia nyanyi itu ya ampun yang benar-benar bercerita dari hati, setiap lagu yang dia nyanyiin tuh ada rasanya, ada ruhnya ya. Dan nggak semua penyanyi bisa bikin itu ya. Gitu ya kan, dan yang pasti enak banget sih ya Lesti. Yes, banget, aku juga suka banget outfitnya ya. Ya, cantik, simple, elegan, wah udah dah diva banget dah.
kalian juga semakin menjadi divas, menjadi divo kalau subrek channel ini. Ah, itu dong, harus subrek dong. Banyak yang dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.